Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat model cantik Mariana Renata, mantan pacar Nicholas Saputra, kini berkarir di luar negeri. Masih ingat model cantik Mariana Renata, mantan pacar Nicholas Saputra. Begini kabar Mariana Renata sekarang. Nicholas Saputra ternyata masih betah melajang, ternyata sempat hampir menikah. Rahasia rencana pernikahan Nicholas Saputra dan Mariana Renata dan teks. Nama lengkapnya dibocorkan teman Mira Lesmana, sineas tersohor di Indonesia. Dialah sosok model cantik bernama Mariana Renata yang kala itu merupakan pacarnya. Saat itu Nicholas Sean yang masih berusia 21 tahun berencana menikah muda, ini yang disayangkan oleh Mira. Bertahun-tahun setelah itu tak terdengar sekalipun Nicholas berpacaran dengan perempuan. Aktor ini jarang juga muncul bergandengan tangan dengan wanita. Ia masih jomblo. Lantas bagaimana kabar mantan pacar Nicholas Saputra, Mariana Renata sekarang? Dilansir dari manado.tribunnews.com, Mariana Renata terkenal dengan iklan sabun Lux lantaran kulit bersih dan kecantikannya. Tentu kalian sepintas tak asing melihat wajahnya. Iya, wanita ini sering dilihat pada iklan sabun Lux. Iklan sabun Lux yang membuat namanya melambung. Artis cantik ini juga terkenal dengan film Janji Joni yang fenomenal. Dalam film itu, Maria Renata satu prem dengan Nicholas Saputra. Kini, mantan pacar Nicholas Saputra tersebut tak lagi tampil di industri film Indonesia. Kabar terbaru, model cantik itu kini berada di Prancis. Penampilan Mariana pun sangat berbeda. Kini rambutnya tak sebahu dulu. Tak sepanjang dulu, ia pernah cepak dan kini rambutnya menutup kuping. Penampilan terbaru Mariana Renata terpantau dari postingan di akun Instagram miliknya. Siapa sebenarnya Maria Renata? Nama lengkap mantan pacar Nicholas Sean ini, Mariana Renata Dantec. Ia lahir di Paris, Prancis, 31 Desember 1983. Artis dengan tinggi 174 cm dan berkulit putih ini memiliki darah keturunan Prancis, Jawa, Tionghoa, Italia. Ayah Mariana Renata bernama Andre Dantec dari Prancis. Sementara ibunya, Anita Kirana, merupakan keturunan Jawa, Tionghoa, Italia. Maria yang lahir di Prancis pernah tinggal di Zimbabwe selama 6 tahun sebelum kembali ke Paris selama setahun dan akhirnya ke Indonesia. Ia lulus di SMA di Jakarta, lalu meneruskan pendidikannya di Universitas Sorbonne Paris. Di Sorbonne, Maria mengambil jurusan sastra bahasa Inggris. Catatan yang dihimpun tribunjambi.com, pada 2009, Mariana telah menyelesaikan gelar masternya di Universitas New South Wales di Sydney, Australia. Pada 2005, Mariana membintangi film Janji Joni. Kemudian pada 2006 berperan menjadi Kai di film Lux short movie berjudul Matchmaker. Bila ingat film Dunia Tanpa Koma, ini juga film fenomenal yang dibintanginya. Kini Mariana Renata tak lagi di Indonesia. Ia memilih tinggal di luar negeri dan meniti karir model di New York. Informasi yang dihimpun tribunjambi.com, ia bergabung dengan modeling management Vihalmina. Mariana Renata juga mengganti nama panggungnya menjadi Mariana Dantec. Nama Dantec merupakan nama belakang ayahnya yang berkebangsaan Prancis. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.